Di Mocha Coffee Cabana, gue pesen 4 menu minuman. Yang satu Thai Tea. Ini tampilannya. Dan sekarang gue coba. Ternyata rasanya cukup enak. Lalu yang berikutnya adalah coklat dirty. Gue akan coba. Atasnya ada Oreo-nya. Coklat dirty-nya cukup enak, tapi memang berasa kopinya. Lalu yang ini apa nih? Kalau nggak salah katanya nama menunya raspberry coffee, tapi menurut gue salah deh. Tapi memang ada coffee dan raspberry-nya, cuma nama lengkapnya nggak tahu. Gue akan coba ya. Rasanya cukup oke dan lucu sih. Jadi kopi tapi ada rasa buah raspberry-nya. Buat yang seneng kopinya dicampur rasa-rasa buah, boleh jadi recommended. Lalu yang berikutnya di sana itu adalah coffee jelly. Udah dicoba, katanya enak, tapi gue belum nyoba. Tapi kayaknya beneran enak. Ya udah, oke, gua akan coba langsung ya coffee jelly-nya. Ya lumayan aja yang coffee jelly-nya rata-rata lah. Rata-rata semua coffee jelly rasanya seperti itu. Tapi secara keseluruhan buat teman-teman yang mau ngafe dan ngopi-ngopi santai di Mocha Coffee Cabana boleh jadi tempat yang cukup recommended, karena di sini makanannya lengkap, minumannya juga lengkap. Jadi setiap orang yang punya selera berbeda bisa memilih sesuai kesukaan masing-masing. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe supaya bisa jadi rekomendasi buat teman-teman lainnya untuk mengisi liburan yang mungkin bingung mau nyoba kafe mana aja. Okay, see you. Bye-bye.